Halo Sobat GSM, selamat datang kembali di channel GSM In. Hari ini kita akan membahas ponsel terbaru dari Tecno, yakni Tecno Spark 20 Pro 5G. Pada bulan Desember 2023, Tecno meluncurkan Spark 20 Pro 4G di pasaran. Tecno juga meluncurkan model Spark 20 Pro Plus untuk menemani ponsel ini. Namun kini, tampaknya varian 5G dari Spark 20 Pro akan segera meluncur di pasar global. Jadi mari kita lihat apa saja bocoran terbarunya. Spark 20 Pro 5G perusahaan yang akan datang terlihat di database FCC dan TDRA dengan nomor model KJ8. Di FCC, penamaan perangkat ini serta ukuran baterai dan kapasitas pengisian dayanya telah dikonfirmasi. Tecno Spark 20 Pro 5G yang akan datang akan ditandai oleh baterai besar 4900 mAh yang mendukung pengisian cepat kabel 33 watt. Bahkan konfigurasi penyimpanannya dipastikan dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB. Aspek penting yang terungkap di situs web adalah desainnya. Model Spark 20 Pro 5G dilengkapi dengan modul kamera persegi di bagian belakang yang menampung 3 sensor kamera dan lampu LED flash yang tampilannya mirip dengan iPhone 15 Pro. Desain ini juga mirip dengan varian 4G pada Spark 20 Pro. Sayangnya, daftar TDRA tidak mengungkapkan rincian lebih lanjut mengenai perangkat ini seperti spesifikasi atau fitur lainnya. Perlu diingat, Spark 20 Pro 4G dilengkapi dengan SoC Helio G99. Bagian depan menampilkan layar LCD berukuran 6,78 inci, sedangkan bagian belakang dilengkapi dengan pengaturan 3 kamera 108 megapiksel. Baterai besar 5000 mAh memberi daya pada perangkat ini, yang juga mendukung pengisian cepat kabel 33 watt. Jadi model 5G baru kemungkinan akan hadir dengan prosesor yang lebih kuat dan berkemampuan 5G. Nah itulah tadi bocoran terbaru dari Tecno Spark 20 Pro 5G yang akan segera hadir. Apa pendapat Anda tentang ponsel ini? Beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video baru lainnya.